Di sini belum ada. Belum ya. Minta maaf karena belum ada. Ini selalu out of stock. Ah, itu dia. Terus produksinya karena produk alam tidak bisa yeah. terlalu eksploitasi terlalu besar. Iya. Yeah. Jadi harus ada standar paling sekian pack, tunggu sampai dia tumbuh dulu baru. Oh. Kalau akarnya tuh potong semua nanti tumbuh lagi. Oh. Jadi hanya sebagian saja. Jadi ini pemaparan dari Ibu Christine Muntasan dan Pak Alfred karena pemilik. Mewakili. Itu mesti dicoba. Jadi ini tempatnya Pak Alfred dan Christine Muntasan, sebuah kawasan pariwisata yang menawarkan ini, Muntasan Foundation ini yang menawarkan beberapa paket ini. Ada Kali Biru, Kali Anjeli, Kolam Anjeli, Batu Kemaluan, Puncak Panorama Indar, ada Wewali Waterfall. Jadi ini sudah include ya untuk best price-nya ini 1 juta. Local boat, entrance ring, local guide, lunch, sama general. Ketahuan dong. Jadi punya Pak Alfred ini tersedia beberapa. Di sana ada apa? Ada homestay yang bisa ditinggal. Kemudian ini ada tempat untuk kita tempat untuk mandi, ganti baju. Jadi kawasannya ini alamnya sangat indah guys di sini. Ini benar-benar memang keren banget tempatnya. Jadi sini salah satu selat dan juga ikan-ikan di sini. Paket wisatanya guys. Keren ini mereka mengelolanya. Jadi nanti kalau teman-teman yang biasa dengar Kali Biru di Raja Ampat. Tetap loh. Jadi belum saya. Alhamdulillah sudah menyediakan semua. Tinggal kembali ke tempat pribadi, manusia untuk berpikir hal-hal yang. Jadi kalau mau ke Kali Biru guys, di sini dari sini nanti stop. Terus speedboat kita. Jadi kita di register stop dulu di sini semua speedboatnya, kemudian nanti tamunya diantar ke depan sini. Kali Birunya di depan sana ada sungai di sana. Saya sudah buatkan video tadi, nanti teman-teman bisa melihat di situ. Waktu kita ke Kali Biru guys, pokoknya indah banget. Ini hutan-hutannya masih benar-benar asli, hutannya belum ditebang atau ini masih cagar alam semua di kawasan konservasi yang dipadukan dengan untuk kawasan pariwisata. Jadi yang dijual di sini salah satunya yang utama adalah Kali Biru, karena Kali Biru itu menjadi cukup terkenal Kali Birunya. Jadi ini kampungnya guys, kampung yang dikelola oleh atau kawasan wisata yang dikelola oleh Pak Alfred dan Bu Christine
Ini ada kontak teman-teman kalau mau ke Kali Biru, pasti teman-teman sampai di tempat ini. Ini tuh. Jadi welcome Mangrove Restaurant Maya Libit Bay Raja Ampat. Itu dia. Ini lautan guys, jadi selat. Kalau teman-teman lihat di peta pulau di apa ini di Waisai, ini ada selat yang cukup besar dan Kali Birunya itu lewat dari sungai yang besar, sungainya besar sekali. Jadi teman-teman kalau mau ke sini itu dari Sorong ke Waisai dulu, atau bisa juga sewa speedboat bisa langsung ke sini di Waisai, di apa sini, di tempat ini guys. Ini teman-teman kita dari Sulawesi Utara berdiskusi dengan pengelola yang berbasis konservasi di sini. Oke, teman-teman itu sekilas. Terima kasih banyak, nanti ikuti terus proses perjalanan kita. Dulu. Ini jam waktu Manado teman-teman, tapi kalau di handphone ini sudah. Iya. 14:02. Kita segera ini segera persiapan untuk ke perahu, ke kapal speedboat. Speedboat juga akan kita tumpangi. Nanti lihat kah YouTube-nya apa kah biar bisa nonton-nonton dan kita tuh. Aku udah se-shoot kamu terus loh. Banyak loh. Nanti kita kasih gampang. Kira bercanda-bercanda saja. Terima kasih. Ibu Kristin, makasih banyak. Tuhan berkati semua pekerjaannya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pak Alfred, Tuhan berkati dalam pekerjaan. Sukses. Amin. Kalau ke Manado sempat lo ketemu. Siap. Terima kasih. Salam untuk Pak Saudara semua di sana. Siap. Tuhan berkati, tetap semangat. Para wisata Raja Ampat kolaborasi dengan Sulawesi. Siap. Mantap. Kalau mau ke apa Kali Biru? Di sini tempatnya. Kalau mau ke Kali Biru di sini. Di sini tempatnya dengan Pak Alfred. Thank you. Yes. Oke, teman-teman, kita ini on the way. Kita menuju ke Papa, Mama. Ada. Ketemu lagi. Bagaimana? Ada. Jadi cerita koma dulu. Tadi ya, Ria ya, Pak kecil kan? Iya. Ria tuh. Boleh kita keluar ya? Iya. Langsung. Yeah. Oh, mantap. Orang Manado itu. Iya. Sudah panah 31 sudah. Posisi di mana sekarang? Di Sapergen sana. Oh. Wah, mantap nih bisa datang sampai di keren. Dia kasih yang bonus satu, Pak. Sampai di telepon dia piara. Oh, siap.
ini guys, perahu yang akan kita tumpangi. Bapak, makasih Bapak. Iya. Wih, strike sana ya, strike. Hihi, strike. Oke, okay, ini guys, perahu yang akan kita tumpangi. Kakak Ica. Siap. Let's go. Siapa? Sampai jumpa di sini. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih. Apa? Apa? Johnson kata? Apa dulu? Tunggu, tunggu. Kain apa? Kain besar. Oh, kain. Itu di sebelah. Jadi sebelah. Ah, itu. Sabar, sabar. Sabar. Kayu. Oh, dia ikut ya. Soalnya ketarik toh. Oke. Okay. Go back. Home base. Yes. Bye, say. Kita mau absen dulu guys. What are you looking about? What are you looking about? Okay. Something new. Okay. Diving itu. Iya, yang kayu itu kan.
Benar, benar. Sorong ke Waisai.
7 knot. Nah ini dia lokanya. Tidak ada.
Bahasa terakhir. Iya. Bahasa tuh? Belum bahasa tuh. Ternyata kita berarti tidak mandi kan? Tidak mandi. Oh tidak, kakak tadi sudah mandi. Nah itu. Which... kita ini akan mau langsung masuk ya? Bisa. Air naik ya, jadi bisa langsung di. Yang berhadapan sini kencang angin langsung. Bok, kencang angin. Yang berhadapan sini kencang angin. Bisa-bisa pangkatnya. Pertama kita nginep dari Sorongke Waisai. Nah, kita sebelum ke Sorong lagi, kita nginep di sini lagi, guys. Kita tukar nomor ya. Siap. Ini saya selesai upload, saya kasih tahu. Makasih banyak. Perjalanan kita selama beberapa hari sudah dirangkum. Bisa berangkum, Mas. Ya. Teman-teman, akhirnya kita ini sudah mendekati tempat untuk sandar di The Coral Paradise Resort. Dan ini kita mungkin sandar sini. Tuh. Soalnya di depan hujan dan anginnya cukup kencang nih. Barat ini kayaknya, yang barat. Sandar di sini pelan-pelan, ditiup oleh angin, langsung merapat. Nah, tarik. Wih, hujannya udah. Hujannya udah turun. Sampai di resort ini sudah hujan. Kita persiapan untuk turun karena kapal ini sudah sandar, guys.
kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kita dari Kali Biru, dan ini tiba kembali di resort, di Coral Resort, di Coral Paradise Resort. Oke, video-video lain silakan teman-teman saksikan di channel YouTube Traveling with Jai. Terima kasih. Ibu Tia.